jatuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku taba'idin? Kata ulama al-imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata syirku taba'idin, adapun syirik taba'id, syirik taba'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang bermerti iaitu mata kan entusiastik interview macam, oh saya dia bos pun tengok pun yakin lah. Sekali masuk kerja takkan boleh sedetail macam mana orang telinga yang buat. Itu kita kena bangunkan kelemahan kita dengan keperluan. Kalau tak, dalam 2 tahun ni daripada jatuh bangkit, tetapi solusi yang paling saya lihat ialah bila kita beramal dan beriman kepada Allah, insya-Allah kebangkitan itu akan berlaku. Tetapi dalam modul yang saya apa kita kata terbitan daripada bahasa Inggeris. Tetapi kalau kita nak bicarakan tentang moral dan etika, sebenarnya petikan selanjutnya iaitu ke-50. Wa idza lazima ay yakuna qabuluhu li tilka sifatil mafruḍati al huduthi kainan fil azali sahha ay. Ianya menentukan kepada kualiti hubungan dan rumah tangga itu atau keluarga itu sebenarnya kerana adanya hubungan. Dan kerana itulah rakan Ustaz yang saya hormati dan saya kasih sekalian, dengan cepat saya baca tentang dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amisna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Jom berkumpul
berkunjung ke Kompleks Nashrul Quran, Persin 14 Putrajaya bermula 23 hingga 3 Mac 2024 sempena Restu Global Qurani Arts Festival 2024 yang mempromosikan Islam sebagai sebahagian daripada cara hidup di samping menggalakkan pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran melalui medium seni. Antara pameran termasuk artifak Nabi Muhammad SAW, koleksi pedang, kain kiswah Kaabah dan cubah yang melambangkan ketinggian Nabi Adam AS. Terdapat juga pasar jualan dan lawatan ke kilang percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia, aktiviti kanak-kanak dan banyak lagi program menarik menanti anda di samping program Konti ke Pentas Ikan FM. Untuk maklumat lanjut, layari www.nashrulquran.com. Jumpa kami di sana. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Assalamualaikum, saya Ustaz Harafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permaisuri Kembangan Selangor. Hubungi Afif 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Jom beramai-ramai ke program Kesuma Madani Tahun Baru Cina dan Karnival Latin Madani bertempat di Dewan Penyambat Bukit Bertajam, Pulau Pinang pada 24 Februari, Sabtu ini. Anda berpeluang beramah mesra bersama Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong. Pelbagai aktiviti menarik nanti anda, antaranya senam aerobik, kejohanan isukan, kelas membuat kek, kelas solekan, bengkel gubahan bunga dan macam-macam lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana. Semakin menyala bila aku fahami segala yang telah terjadi dan yang akan aku lalui. Setiap hembusan nafasku dan kedipan mata ini di dalam cintamu. Hembusan nafasku dan kedipan mata ini di dalam cintamu.
وسلم. Mau dengar suara kamu. Yeah. Aduh, terlalu tinggilah. Rendah lagi. Rendah lagi. Nak rendah lagi? Boleh. Dapatkan kadar pembiayaan serendah kadar asas standard. Tambah 2.18% setahun bersamaan 2.72% setahun kadar tetap untuk tempoh 3 tahun. Melalui pembiayaan peribadi iBank Islam. Nikmati kadar promosi dari sekarang hingga 31 Mac. Info lanjut layari www.bankislam.com. Ha, bagus sekali. Eh, Encik Bahim, ada dengar tak IGIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkat ni bersama IGIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Tenang je Encik Bahim. Kita hubungi je nombor ni. 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Johor Bahru 106.2 FM. Masjid Bandaraya Kuching. Masjid Bandaraya Kuching Sarawak merupakan masjid pertama yang dibina di Bandar Kuching. Dirasmikan pada 20 September 1968 oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Masjid Bandaraya Kuching boleh menampung sekitar 4,000 orang jemaah dalam satu masa. Berkeluasan seluas 4 hektar, reka bentuk bangunan masjid ini mirip seperti bangunan di zaman dinasti Mongol India. Uniknya, Masjid Bandaraya Kuching dikelilingi makam penganut agama Islam sejak awal penubuhannya. Tapaknya yang terletak di atas bukit dan berhampiran dengan tanjung sungai amat bersesuaian dan strategik. Ia juga merupakan masjid pertama di Bandar Kuching yang dibina pada tahun 1847 oleh Datuk Patinggi Ali. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk IKIM FM, inspirasi utama anda. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Tenangkan fikiran anda dengan kembali inspirasi bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pendengar yang budiman, bagaimanakah kita mengganggu kitaran air dengan kita misalnya menebang pokok dengan begitu banyak sekali? Ini menjejaskan seperti kita tahu tempat-tempat yang merupakan tadahan air. Walaupun kita katakan isu penjagaan air, pengurusan air terletak di bahu badan-badan ataupun
syarikat-syarikat pengurusan dan bekalan air, tapi sebenar-benarnya kitalah yang merupakan orang yang nombor satu bertanggungjawab terhadap air. Menjadi kewajipan kita dari sudut fardu ain, kita boleh mungkin katakan begitu, dan dari sudut maqasid syariah, sebab di antara objektif syariah kita ialah untuk memelihara nyawa dan kehidupan dan keturunan. Hari ini sebenar-benarnya 1 bilion penduduk bumi, 1 bilion manusia di muka bumi ini tidak mendapat air bersih, dan 2.5 bilion manusia tidak mempunyai air untuk proses penyucian. Dan kita tahu penyucian atau taharah ini adalah sesuatu yang sangat kritikal bagi umat Islam salahnya. Dan malangnya 2.5 bilion manusia yang mempunyai masalah air ini tergolong orang-orang Islam sendiri. Jadi saya rasa kita perlulah sangat-sangat mengambil berat, menitik beratkan adab terhadap air ini. Dan itu bermula dengan setiap individu mengambil cakna dan mengenal air itu dengan lebih dekat lagi. Mari bersama-sama saya, Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin, menjadi pengguna cekap air. Samalah kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan, 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sita Kufaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang hari Khamis. Dan untuk anda, kita akan bawa khas untuk anda rancangan Imanunah Iman kami yang kita bawa kepada anda di FB dan YouTube IKIM FM. Boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk petang ini, alhamdulillah, kita akan bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita mengharapkan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluki? Datin bi khair. Alhamdulillah ana bi khair insyaallah. Terima kasih doktor meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini. Dan alhamdulillah masih lagi kita bersama kitab terjemahan kitab ke arah permakasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Siapa yang belum mendapatkannya, boleh hubungi 019-2380-466 Encik Johari. Dan jom sama-sama kita buka kitab kita untuk petang ini, untuk kita bincangkan pada petang ini konsep pahala dan dosa di dalam Islam. Untuk mukadimah ini, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada yang dihormati Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna pada Khamis 5.15 petang, yang mana kita masih berada dengan kitab Al-Aqidah Al-Wusta karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Kita hadirin wal hadirat hafizakumullah pada petang yang mulia ini berada pada muka surat 268 bagi versi bahasa Arabnya, sedangkan versi bahasa Melayunya adalah berada pada muka surat 216. Hadirin wal hadir abidakumullah yang berada di dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, harap fokus di jalan sambil khusyuk mendengarkan rancangan Imanuna di dalam program atau dalam radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, FM. Dan bagi yang berada di rumah,
bolehlah membuka kitab ini pada muka surat yang telah disebutkan tadi, iaitu 268 yang Arab serta 216 bagi yang Melayu, untuk sambil bertalaqi dan mengaji pengajian kitab ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insyaAllah kita berada pada petikan 666. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Wa bi qawlina laisa li tilkal qudratil hadithati ta'thirun fil fi'li aslan wa innama tata'allaku bihi wa tusahibuhu faqat infasalna an madhhabil qadariyati majusi hadhihi al-ummati القائلين بأن تلك القدرة الحادثة في العبد بها يخترع العبد أفعاله على حسب إرادته قالوا وبذلك أطاع وعصى وعليه أثيب وعوقب. Hadirin wal hadirat yang bermaksud, apa tuan-tuan? Dan dengan perkataanku lagi, yaitu perbahasan yang telah didefinkan atau dibahaskan pada pertemuan minggu lepas, kata-kata Imam Sanusi, iaitu bukanlah kudrah baharu itu memberi kesan kepada perbuatan tersebut secara pasti, namun ia hanya bersangkut dengannya dan mengiringinya. Kerana Jabariyah dia kata, segala sesuatu yang berlaku di alam ini adalah kudrah qadimah. Kudrah yang sedia ada zaman azali. Allah SWT buat tanpa permulaan, tanpa ada pengakhiran. Itu kata-kata dia. Ni. Lalu, ini macam mana? Sedang dia kata tak dalam ahli sunnah. Menurut ahli sunnah, bukan Jabariyah. Apa yang berlaku ini adalah perbuatan hadithah. Dari non-existent into existent. Dari tiada kepada ada. Kita duduk, kejap lagi kita diri, kita duduk. Ini adalah perbuatan yang hadithah, yang baru. So, bila dia kata, bukanlah kudrah baharu itu, ini kudrah hadithah, kudrah yang baharu, itu memberi kesan. Walaupun ini yang kita pegang, tapi hakikatnya dia tidak memberi kesan pada perbuatan tersebut secara pasti. Namun, ia hanya bersangkut, iaitu dia berkait dengannya dan mengiringinya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi, apa yang dimaksud dengan ini? Dengan perkataan ini, kita juga, Imam Sanusi menjelaskan, kita juga telah berlepas daripada mazhab Qadariyah. Maksudnya kita ini bukan di kalangan mazhab Qadariyah. Kita telah berlepas daripada mazhab Qadariyah yang merupakan majusi umat ini. Kerana apa? Kerana ulama menyebutkan Qadariyah ini dianggap atau diumpamakan seperti majusi hadil umat. Kenapa dia majusi hadil umat? Kerana satu, golongan majusi, dia percaya ada dua Tuhan. Tuhan yang buat baik, Tuhan yang buat jahat. Ini. Jadi, mereka percaya bahawa manusia menentukan nasibnya. Sama ada digoda oleh Tuhan yang berbuat baik atau berbuat jahat. Dan ini semua adalah perbuatan manusia. Golongan ini adalah dipanggil dengan golongan Qadariyah. Mazhab Qadariyah iaitu mazhab yang mengatakan bahawa segala sesuatu yang terjadi adalah ditentukan oleh pemilik nasib itu sendiri. Atau ditentukan oleh fulan itu sendiri. Sebab itu dia kata, ini hadihil, apa, majusi hadihil umat. Qadariyah itu dianggap sebagai majusi hadihil umat. Majusi, patutnya bukan Islam. Tapi majusi bagi umat ini. Maksudnya dia Islam. Tapi perangai macam majusi. Idea dia macam majusi. Itu maksud dia. Al-Qa'ilina, kerana apa? Golongan majusi. Ataupun golongan Qadariyah. Mereka berkata. Iaitu apa? Yang berkata bahawasanya kudrah baharu yang ada pada manusia itu ialah ciptaan manusia itu sendiri atas kehendaknya sendiri juga. Kerana dia percaya semua benda terjadi ini adalah dia yang buat atas pilihannya dan kehendaknya. Semuanya dia. Dia itu kita. Makhluk itu bukan Allah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Atas kehendak sendirinya juga. Mereka berkata,
Dengan inilah manusia itu berbuat taat dan berbuat maksiat. Nah, jadi mereka berkata, dengan inilah manusia itu buat taat dan berbuat maksiat. Berdasarkan kudrah hadithah tadi. Kudrah yang baru tadi. Atas dasar, itu jugalah ia diberi ganjaran dan diberi siksaan di situ. Jadi, pahala dan dosa, kalau dah semuanya atas ilmu Allah, atas kehendak Allah, orang akan kata, berapa ada pahala dan dosa? Pahala dan dosa itu adalah tanda kepada perbuatan itu tadi, yang dipanggil dengan kudratun hadithatun, kudrah yang baru tadi. Di situlah tempat adanya penilaian, sama ada dia buat baik atau buruk. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004. Dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami, hanya di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima 'alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabata'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul La hawla wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan La hawla wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Johor Bahru 106.2 FM. Kita pohon kehadiran Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri Sembilan, 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Imanunah, Iman Kami. Dan bersama para pendengar, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini masih berbincang tentang konsep pahala dan dosa di dalam Islam. Sebab ada beberapa komen, alhamdulillah, bersama para pendengar, ada di FB, YouTube. Dari Sahul Samran, katanya Yusuf dari Segamai ada di situ. Dan ada juga dari Sarawak tadi, doktor nampak di mana tadi, ada dari Sarawak, dia kata hadir juga untuk petang ini, terima kasih. Ada ni dari Matang Jaya, Kuching Sarawak, mendengar di melalui FB IKIM FM. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami, bersama Imanuna. Dan kita terus bincang lagi, doktor, tentang konsep pahala dan dosa di dalam Islam. Silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi selanjutnya, bila kita dah faham konsep yang disebutkan tadi, bagaimana ulama ahli sunnah wal jamaah membezakan, iaitu kita bukan
ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri dalam perbuatan manusia. Kita bukan fatalist, kita bukan free will juga. Kan? Kita bukan terlalu, you know, ah ini semua Allah buat, ah, tak kisah. Jadi ah, ini semua, ah, kan? Contoh dia tu Jabariyah. Bukan pula Qadariyah, free will. Ah, ini semua tentu kita yang menentukan nasib kita habis-habis. Ah, ini. Jadi hadir wal hadirah abidakumullah. Lalu di manakah posisi pahala? Kenapa ada dalam Quran, dalam hadis banyak menilai ini pahala yang banyak, ganjaran yang banyak, buat macam ni seksaan yang banyak. Ha, ini kita nak bahas perkara tersebut. Maka al-Imam As-Sanusi rahimahullahu taala dia berkata, tuan-tuan, wa qad sabaqa laka anna thawaba wal iqaba la sababa lahuma aqlan inda ahli al-haq wa anna ta'ati wal ma'asiyah amaratun ja'liyatun la'ilalun aqliyatun. Yang bermaksud hadirin wal hadirat habidakumullah, dan telah jelas kepada kamu sebelum ini, jadi dah terangkan sebelum ini, dan telah jelas kepada kamu sebelum ini bahawa pahala dan dosa itu tiada sebab baginya secara akal menurut ahli hak. Maksud dia, adanya pahala dan dosa ini, yang kita tahu dalam Quran, dalam hadis, pahala, dosa, thawab wal iqab, la sababa lahuma aqlan. Jadi dia bukanlah menjadi, apa, dia bukanlah menjadi sebagai sebab secara akli. Maksud akli itu, dia mesti. Istilah dia, dia bukan. Ha, sebab dia buat, dia solat, dia dapat pahala, pahala ni buat dia wajib untuk dia masuk syurga. Kalau dia tak masuk syurga, Allah zalim. Sebab dia dah buat baik. Tak masuk. Hadir wal hadir abidakumullah. Kita tak boleh macam tu. Kerana kita masuk syurga dan neraka, kita masuk syurga atas rahmat Allah. Kita masuk neraka atas keadilan Allah. Kenapa kita berbuat amal ibadat? Kita takut kita termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah. Dan Allah SWT akan masukkan kita dalam api neraka. Dan ini merupakan janjinya. Dan dia telah apa firman kepada kita. Kita buat baik, kita ibadat semua, jangan perlu kita kata, oh, ini hak saya untuk masuk syurga. Tak juga. Kan semua perkara ini adalah tergantung Allah SWT. Dia buat apa yang dia nak. Allahu fa'alu liman yurid. Allah fa'al melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi, kita berharap daripada Allah SWT. Dengan segala ketaatan yang telah kita lakukan di dunia ini, Allah SWT jadikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat syurga Allah. Walaupun tak semestinya mesti. Boleh je kalau Allah pilih yang sebaliknya. Tapi kita berharaplah. Tuan-tuan nak masuk syurga ke neraka? Eh? Ah, sekarang kita berdoa. Buat, we do the best that we can do. Buat sebaik-baik mungkin. Amal, ibadat, segala jenis perkara yang baik dengan harapan. Tak ada kita termasuk dari kalangan Ahlul Jannah. Hadiri wal hadra abidakullah. Sebab itu dia kata, waqad sabaka sabaqa laka anna thawaba, dan telah terdahulu bagi engkau sesungguhnya pahala dosa itu tidak la sababa, iaitu apa, itu tidak tiada sebab baginya secara akal inda ahli hak, di sisi ahli hak. Wa anna ta'ati wal ma'asi, sesungguhnya ketaatan-ketaatan dan maksiat-maksiat itu adalah amaratun ja'aliyatun la'ilalun aqliyatun. Ha, iaitu apa? Dan taat dan maksiat itu adalah tanda yang Allah SWT jadikan dan tiada ilat sebab baginya secara akal. Ha, maksudnya apa? Iaitu bila kita taat, bila kita maksiat, ini adalah amaratun, sebuah tanda yang Allah ciptakan. Tanda dia ini taat, tanda dia ini tidak taat, tanda dia ini berdosa, tanda dia ini orang yang baik. Cerita dia, la ilalun aqliyatun, bukan sebagai ilat perkara yang sebab baginya secara akal, mesti. Jadi bukan mesti orang yang beramal ibadat dia dapat pahala. Ini amarat sahaja, tanda sahaja. Bukan sebab dia tahu mesti dia akan masuk ke dalam syurga. Tidak. Bukan juga orang yang berbuat dosa mesti dia masuk api neraka. Ustaz,
Dia mukmin, dia muslim. Ya. Tapi dosa dia Ustaz, masya-Allah Ustaz, Ustaz tak cakaplah kan. Ah, bertumpuk. Dosa apa? Oh, macam-macam Ustaz, tak pernah senyum kat saya ke? Kan? Atau dia buat dosa sekalipun. Jangan kita dah booking dah neraka untuk dia. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Oh, dia ni ahli dosa besar Ustaz. Dosa besar apa tu? Oh, dia ni memang jahat lah, tak pernah baik. Ah, contoh dia. Melakukan pelbagai dosa. Like I said, jangan booking neraka pada dia. Bukan kita, kan? Bukan kita ini yang menentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Dia walhadir afidakullah. Itu let Allah SWT judge. Dia adalah judge yang paling tinggi. Hakim yang paling tinggi. Dia melakukan apa yang dia kehendaki sesuai dengan ilmu dan iradah dia. Hadirin wal hadir abidakumullah. Kita tak tahu. So ada yang ahli syurga, ada yang tidak ahli syurga. Cuma kita berharaplah berdoa tiap hari, ya Allah, jadikan kami di kalangan ahli syurga-Mu. Janganlah jadikan kami di kalangan ahli neraka-Mu. Kerana kita tak mampu nak menanggung api neraka di akhirat kelak. Hadirin wal hadir abidakumullah. Nah, ini. Sebab itu jangan mudah-mudah kita menerakakan orang. Jadi taat dan maksiat itu amaratun ja'aliyatun la'ila lil aqliyah. Ialah sebagai tanda yang Allah ciptakan, bukan sebagai ilat penyebab secara akal mesti terjadi seperti itu. Okey. Lalu disebut oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah taala lagi. Apa dia kata? Fatahaqqaqa bihadha tamyizul madhhabil haqqi anil madhhabil anil madhhabaini al fasidain wa huma madhhabul jabariyyati wal qadariyyati fa inna tamyizahu an huma ma mimma yaltabisu ala katsirin. Yang begitu, apa maksud di hadir wal hadrat hafizakumullah, iaitu petikan yang ke-68. Maka dengan ini jelaslah perbezaan mazhab yang hak dengan mazhab yang sesat, iaitu mazhab Jabariyah dan Qadariyah. Kerana mazhab Jabariyah dan Qadariyah ini adalah mazhab yang sesat. Hadiri wal hadra alaikumullah. Ha, ini. Lalu, jadi kena dibezakan antara dua mazhab ini dengan mazhab Ahli Haq yang insyaAllah kita akan simplify petikan 68 ini pada segmen setelah ini. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini kita berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Satu jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Muhammad Al-Fatih bersedia untuk memulakan pengajian, ayandanya Sultan Murad II memilih beberapa orang guru yang tiba di Edirne atau Adrianopolis untuk mengajar putranya. Sultan Murad II memastikan bahawa putranya Muhammad Al-Fatih menghafaz Al-Quran sebelum mencapai usia 8 tahun. Sultan Murad II seterusnya memilih guru-guru yang amat berwibawa untuk mendidik putranya itu. Antara mereka termasuklah At-Taftazani, Alauddin At-Tusi, Al-Qirimi, Syekh Ahmad Ibn Ismail Al-Qurani, Syekh Sirajuddin Al-Halabi, Syekh Ibn At-Tamjid, dan yang paling utama Syekh Syamsuddin. Muhammad Al-Fatih juga memperoleh ilmu daripada guru-gurunya yang lain yang mengajar ilmu matematik, geografi, astronomi dan sejarah.
Johor Bahru, 106.2 FM. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat apa dipentingkan, sangat dia apa difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikkan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talk itu yang sangat lebih penting. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini rancangan Imanunah Iman kami untuk bersama anda di FB, YouTube, IKIM FM. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Masih lagi bersama Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Nasruddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk bincangkan konsep pahala dan dosa di dalam Islam. Untuk sambungannya silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dibaca oleh saya tadi dalam teks Arab dia menerangkan bahawa oleh itu maka dengan ini jelaslah perbezaan mazhab yang hak dan mazhab yang sesat, yang batil, iaitu mazhab Jabariyah dan Qadariyah. Jadi mazhab yang hak itu adalah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha, yang mana Jabariyah dan Qadariyah ini adalah mazhab yang rosak kedua-duanya. Kerana apa dia? Kerana apa perlu kita ketahui perkara ini? Kerana sesungguhnya perbezaan kedua-duanya adalah perkara yang tidak jelas bagi banyak orang. Itu Datin. Jadi orang masih banyak keliru tentang isu af'alul ibad. Perbuatan manusia ini. Sehinggakan dari dulu, hatta Al-Imam Bukhari termasuk di kalangan Salafus Salih mengarang kitab af'alul ibad. Tak ada lagi ulama, Imam Ghazalinya, Imam Nasafinya, Imam Baqilaninya, terus Imam Sanusi dibahas lagi. Dan Imam Sanusi meninggal 895 Hijriah. Kita 45 Hijriah, maaf. Ha ni. Kita 1445. Ni dah lama dah dengan jarak Imam Sanusi. Kan? Imam Sanusi sendiri bagi tahu kerana apa? Banyak mimma yaltabisu ala kathirin. Ini adalah dari perkara yang banyak orang masih keliru. Orang masih tidak kenal dan tidak faham. Ini hadirin wal hadirat azakumullah. Jadi keterangan saya tadi, insyaAllah dah jelas. Kalau tak jelas, boleh tanya di Q&A. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Asas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, untuk soalan anda hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini di YouTube, Dr. dari Harun bertanya, saya nak tahu pengertian iman. Syed Harun, Tuan Harun, apa itu pengertian iman? Iman secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Secara istilah iaitu membenarkan dengan hati, mengucap dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Melakukan dengan perbuatan itu adalah min kamalil iman, termasuk dari kesempurnaan iman. Itu maksud dia. Terima kasih doktor. Satu lagi di YouTube juga, Ahmad Fuad bertanya, mazhab Jabariyah Qadariyah masih wujud lagi ke doktor? Hadirin wal hadirah hafizakumullah, dan terutama yang bertanya, ada. Kenapa masih ada mazhab ini? Dia bukan dalam bentuk mazhab yang dahulu, tapi dia menyusup dalam mazhab-mazhab yang baru sekarang, isma-isma yang baru. Kan?
kita dah tak panggil mazhab dah sekarang. Dah kita panggil apa? Isma. Kan? Secularism. Kan? Ni banyak-banyak ism-ism ni. So, jadi golongan Jabariyah, dia adalah terlalukan. Sehinggakan dia kata semua benda terjadi ini perbuatan Allah yang qadimah sedia ada. Sehingga kita ni semua ibarat tak ada kasab, tak ada apa. Dia akibat dia apa contohnya? Kalau terjadilah pencurian, dia mencuri. Dia kata, bukan aku yang mencuri, ni Allah yang mencuri. Bukan aku ni. Dia zina ni, bukan aku yang zina, ni Allah yang zina. Na'udzubillah misalik. Dia walhadra'a bintakumullah. Ni golongan Jabariyah terlalu ke kanan. Kalau golongan Qadariyah terlalu ke kiri pula. Dia kata apa? Semua ni manusia yang tentukan. Sebab kalau Allah yang tentukan, pasal Allah masukkan di neraka, tak ada juga dia kata. So, buat apa ada pahala, ada dosa kalau Allah yang tentukan? Dia kata macam tu. Itu nama dia golongan Qadariyah, free will. Dia terlalu ke kiri. Padahal kita tahu segala sesuatu ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'lamun itu Quran. Ma ramaita in ramaita walakin Allah harama. Tidak engkau melepaskan tapi apa Allah yang melepaskan ketika engkau melepaskan. Diri wal hadra bidakumullah. Jadi sebab itu ada, cuma dia masuk di dalam aliran-aliran moden yang lain, termasuk di kalangan agnostik. Agnostik dia tak peduli, dia tak tahu kan. So kita tanya, ni kau buat ke siapa buat? Dia mesti understand. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Ini nanti jadi perlu difaham dalam isu af'alul ibad. Baik doktor, terima kasih doktor. Dan di WhatsApp pun di 011290040004 dari 9 bertanya doktor, perlu ke berniat setiap kali nak buat baik? Hadirin wal hadirat abidakumullah, buat baiknya ada macam-macam. Kalau buat baik kan, tak sengaja buat baik, itu dah tak ada niat lah, dia tak sengaja. Tapi kalau diniatkan sebagai ibadah, baik-baik nak buat, aku nak tolonglah dia ni susah. Contoh dia, itu dapat pahala. Jadi kita memang buat itu bukan kerana sengaja. Buat itu tersengaja, tak sengaja, maaf. Buat itu kerana memang kita sengaja nak buat. Dan kita niat, niat tu maksudnya kita qasdun. Ada qasdun, ada qasad untuk buat. Kesian untuk ini. Aku tolong. Itu dah dapat pahala. Bukanlah niat sahaja aku niat untuk untuk tak ada lah. Dalam kan lah hati semua sengaja, sahaja aku, sahaja aku. Tak betul lah juga. Diri wal hadir abidah. Iya. Baik, alhamdulillah. Ada satu soalan lagi doktor bertanya, saya ada kemusykilan bab malaikat. Adakah Raqib dan Atid merupakan nama yang merujuk kepada satu malaikat sahaja atau dua malaikat? Satu Raqib, satu Atid. Satu lagi, bagaimana untuk Munkar dan Nakir? Adakah sama perbahasan itu? Boleh seorang itu juga mengatakan malaikat maut, Munkar dan Nakir memiliki wajah yang menakutkan? Adakah ia tidak dikira menghina malaikat? Okey, ini satu soalan, banyak soalan. Okey, pertama Raqib dan Atid ni dua atau satu? Ni dua malaikat yang berbeza. Satu kat kanan, satu kat kiri mencatat. Yang mencatat amal perbuatan manusia. Munkar Nakir juga dua malaikat. Nama lainnya Bashir wa Nadir. Munkar Nakir bila dia apa, ulama kata kalau bertemu dengan orang-orang yang kufar, yang tidak beriman, ahlul maksiat, Munkar wa Nakir nama. Tapi bila bertemu dengan orang yang beriman, orang yang baik, Bashir wa Nadir. Ini semua ada perbahasan, ada sumber-sumber dia, ada nas dia, perkataan dengan perkara-perkara ini. Lalu soalan yang ketiga daripada penanya, ustaz ni macam mana ni ustaz? Kan, kalau orang kata muka nangki tu menakutkan, malaikat maut tu menakutkan, ni bukan menghina ke? Kalau yang dimaksud tu adalah azamah dia, keagungan dia, ketegasannya, kan? Itu tak ada masalah. Tapi kalau maksudnya macam hantu gitu, menakutkan dengan cara makna-makna macam tu, tu menghina tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat abidakumullah. Sebab kita tahu betapa agungnya, hebatnya malaikat Jibril misalnya, hadirin wal hadirat abidakumullah, yang sentiasa sentiasa mentaati Allah SWT. Semua malaikat sentiasa mentaati
Allah SWT, tapi diberikan anugerah oleh Allah menjadi malaikat yang sangat tinggi derajatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada satu soalan lagi. Banyak soalan sebenarnya, doktor. Kalau ada di Lauh Mahfuz orang tu masuk neraka walaupun dia orang yang beriman dan beramal soleh, adakah dengan doa dapat mengubah takdirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni, hadirin al-hadirat rahimakumullah. Ilmu Allah qadim. Iradah Allah qadimah. Yang sedia ada. Bukan dari tiada kepada ada, tapi dah sedia ada. Okey. Allah SWT perintahkan Lauh Mahfuz untuk mencatat segala takdir manusia. Kadang menjadi kehendak Allah. Takdir manusia di Lauh Mahfuz itu adalah A. Tak baiklah. Contohnya. Tapi dalam ilmu Allah, dia ini akan berdoa, bertahajud yang Allah SWT nanti akan makbul doa dia. Sesuai dengan ilmu Allah SWT. Iaitu ilmu Allah SWT menentukan sejak azali bahawa kerana fulan-fulan itu berdoa, Allah kabulkan, Allah tukar takdir dia yang di Lauh Mahfuz sesuai dengan ilmu Allah yang qadim. Berarti takdir tidak akan berubah sesuai dengan ilmu Allah yang qadim. Tapi yang hadis itu bab lain dengan Muhammad. Hadirin hadirat hadirat, ini boleh rujuk dalam kitab syarah kepada Jauhar Tahid dan lain-lain, ada membahas perkara ini lebih mendalam. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kan, perbaikilah nasibku dan lain-lain. Bukan berarti kita percaya bahawa takdir ilmu Allah itu berubah. Tidak, ilmu Allah takkan berubah. Ini dia. Okay. Baik, doktor. Satu lagi di FB, Muhammad Syahril bertanya, kita lihat hari ini ramai tanpa segan silu melakukan dosa. Apa peranan kita? Hadirin wal hadirat hadirakumullah, kepada saudara Syahril dan segenap pendengar yang dikasihi, kita ini manusia yang sangat lemah. Siapapun, hebat mana pun nama dan wajah kita dan posisi kita, kita tetap manusia. Kita mungkin akan berbuat dosa, hadirin wal hadirat hadirakumullah. Tapi yang paling kita takuti adalah generasi di mana buat dosa tak rasa takut lagi. Buat benda maksiat bagi dia ini adalah bukan perkara yang perlu dimalukan, perlu yang merasa malu. Al-haya, padahal al-haya'u minal iman. Malu ni termasuk dia iman. Ini adalah kita pada hari ini hidup di zaman ini. Maka apa yang perlu kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, peranan kita? Pertama, kita semua berdoa. Yang kedua, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. So, kita ku'amfusakum ahlikum nara. Iaitu jagalah keluarga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. So kita kena pastikan institusi keluarga tu yang mula sekali, institusi keluarga. Suami pastikan anak dan isteri menjadi orang yang soleh dan solehah. Dididik. Jangan kejar dunia je. You know, it's not everything in this world, it's everything lah, no. Kita ada akhirat, tuan-tuan. Jangan kita merasa wah, yang penting ni pekerjaan, pendidikan modern, sehinggakan kita lupa ketakwaan kepada Allah SWT. Ini, jangan. Kita kena balance both. And dunia. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Okey, nak teman. Yang kedua, iaitu ulama. Dia bertugas untuk memberi nasihat. Ini tujuan ada IKIM FM. Tujuan ada berbagai apa stesen-stesen televisyen yang bernuansa Islami. Kan? Berbagai nasihat-nasihat yang dikeluarkan daripada institusi ataupun institusi-institusi agama di Malaysia, Jabatan Mufti. Ini untuk memberi nasihat. Kita tak sempurna, kita saling mengingati, itu maksudnya. Dan kita ada kerajaan, pemerintah bertugas untuk memastikan, seperti yang kita ada pendakwaan yang baru ni kan, nak buat apa RUU, Akta Mufti, kan? Akta Mufti dan beberapa akta untuk memastikan, kerajaan wajib memastikan bahawa perkara yang baik ini yang ditegakkan, perkara mungkar ini yang dihilangkan. Amal ma'ruf bin apa, al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil mungkar. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah.
Allah, maaf dah banyak bibit lah. Masya Allah, alhamdulillah. Yang semuanya ilmu, insya Allah. Semoga bermanfaat kepada para pendengar yang bertanya, yang juga mendengar kita pada petang ini. Dan untuk waktu ini, doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Alhamdulillah. InsyaAllah nasihat yang dapat saya kongsikan pada petang yang mulia ini untuk kita bersama-sama bertakwa kepada Allah. Ingat Allah. Cuba cari asbab untuk kita tingkatkan ibadah dan amal kita, menjauhi dari segala larangan Allah SWT. Dan kita berharap hanya kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi yang kita mengaji Qada dan Qadar ini mendalam tentang hari ini, Al Ibad, kita dengan harapan kita tahu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini insyaAllah aku luka lihaza astaghfirullah li walakum. Ha, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah, Dr. kita ada kesempatan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda. Dan untuk anda, terus saja bersama kami di Kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda. Johor Bahru, 106.2 FM. Kuching 6.57 minit malam, Miri 6.40 minit malam, Kangar Alustar 7.30.